Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, Victor Jab. Pada video kali ini gue bakal sharing tentang gimana caranya gue shoot commercial ad dari parfum Alexander. Ciao! Gue menggunakan lensa 90 makro Sony, menggunakan spinner. Gue pakai Godox SL200. Satu light lagi di sini gue pakai Godox M1. Oke, jadi untuk shoot yang pertama gue bakal ambil detail-detail dari botol parfumnya, di mana gue pakai lampu yang cukup dramatis ya, which is gue cuma pakai side light dan rim light. Jadi gue bakal ambil lekukan-lekukan yang cukup seksi gitu, kurang lebih 3-4 shot. Oke, jadi untuk openingnya. Sip. Untuk shoot kali ini gue bakal shoot medium shot dari botolnya, dan gue bakal pakai slidernya untuk bikin push out movement seperti ini. Untuk shoot kali ini gue pakai macro prop lens buat time lapse jam, which is gue pakai tripod, dan lampunya gue ganti modifier dengan beauty disc. Untuk shoot kali ini gue bakal pakai macro prop lawa gue. Jadi gue bakal bikin push out movement, di mana nanti parfumnya gue bakal taruh di sini. Ada jam dan juga ada belt, di mana nanti ini buat menunjukkan nih parfum buat cowok banget. Terus juga gue bakal kasih genangan air, di mana nanti gue bakal tetesin air. Oke, dan endingnya gue akan ngambil parfumnya, which is gue udah siapin kemeja supaya terlihat lebih proper. Sip, rolling and action. Untuk shot terakhir ini, gue bakal tetap pakai lawa prop lens gue, which is gue bakal push in, cuman posisi belum ada parfumnya. Jadi pas gue push in, nanti gue bakal taro parfumnya, dan ini sama kayak tadi, penuh dengan genangan air. Jadi bakal ada mungkin sudah cipratan-cipratan gitu ya pas gue taronya. Action. So, gitu aja untuk shoot kali ini. Shoot parfumnya itu sebenarnya emang simple banget. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman buat shoot-shoot juga. Jadi konsep yang sederhana kalau kita eksekusi dengan baik itu bisa menjadi menarik dan good banget. Oke, jangan lupa subscribe channel gue bagi yang belum subscribe. Dan juga klik like kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. So, see you in the next video. Bye-bye!